Jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak. Bawaslu dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Ya, saya menghimbau, saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan hak pilihnya, datang ke TPS memberikan suara sesuai dengan pilihannya. Dan saya ingin menegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat. KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat. Kita semua harus menjaga pemilu yang damai, yang jujur dan adil, menghargai hasil pemilu, dan bersatu padu kembali untuk membangun Indonesia. Pak, yang tanggal 10 ini kan hari terakhir kampanye, Pak. Ada kabar Bapak mau ikut kampanye gimana tuh, Pak? Tanggapannya. Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya, bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye. Dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturan. Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye, saya jawab, tidak. Saya tidak akan berkampanye. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.